ngabarin masjid. Soalnya cuma bisa ngadu sama Allah semua urusan. Semua cobaan hidup cuma bisa ngadu sama Allah. Berapa kok di sini? Satu orang. Kamu aja? Iya. Yang lain masih ada kamarnya lagi. Yuk. Kenapa, Mbak? Tidurnya nggak ada kasurnya. Ini lihat. Digambarin masjid. Soalnya cuma bisa ngadu sama Allah semua urusan. Semua cobaan hidup cuma bisa ngadu sama Allah. Dia tidurnya di sini. Ih, sama guling. Iya, ya Allah. Ini kamu kalau makan gimana, mana piringnya? Pinjam. Hah? Pinjam. Sampai rusak nih. Diganjel. Guys, diganjel pakai bata. Kalau enggak, kenapa kalau enggak? Ya Allah, ini mah udah. Yang di rumah tidurnya di kasur ya? Alhamdulillah. Belajar ya dari Ajis. Mau bagaimanapun, tidurnya dimanapun. Semangat terus. Ajis? Lihat balon. Oh, lihat ngebalan. Yuk. Oh, ini diginiin. Iya. Oh, ya ampun, nyusunnya pakai begini banget ya. Nanti gimana tuh caranya? Ibu udah minum nih. Minum dulu, Jis. Dikasih ibu. Selamat, Jis. Makasih ya, Bu. Dibuat teman saya nyangis. Sedih, hidupnya sedih. Jadi kenapa? Bikin nangis apanya? Semuanya. Tadi lihat ibu jauh dari anaknya sama penghasilannya untuk sehari-hari. Anaknya 8, Ali. 8-8-nya ada semua ya? Enggak ada. Yang enggak ada siapa? Yang nomor berapa? Itu dia. Tetehnya? Enggak ada dia. Adeknya. Nggak adanya pas lahiran atau gimana? Lahiran. Oh, pas lahiran. Dia lahiran, yang tetehnya lahiran, meninggal. Karena melahirkan. Satu lagi? Satu lagi, di sana di pengajiannya, di Kobong. Tapi ada cucu ya? Ada cucu, ninggalin gitu. Oh, yang pertama malah udah nikah. Iya. Udah nikah, iya. Anaknya berapa? Dua. Sekarang diurus. Iya. Berarti hilang dua, datang dua. Iya. Kembali ke angka 8. Kita ke depan aja yuk. Ya, kita ke depan yuk. Assalamualaikum. Sehat ya, Bu ya? Iya. Baik, kita geser kemari dulu. Ini maaf di belakangnya, nggak apa-apa ya. Baik. Yang ngasih apa yang mau dibagi sama kita, silakan. Yang jelas, Ibu Aisyah ini tadi kita jualan cilok ya. Aku bilang kan, Bu, kalau 5.000 dapatnya berapa? 10. Ya udah Bu, kasih 5 aja lah supaya kita dapat dagangnya banyak. Jangan, Mbak Asri. 10 enggak boleh, nanti enggak berkah. Padahal kan bisa ya? Bisa enggak? Bisa, tapi Ibu enggak mau. Terus ada lagi semua gitu. Jadi enggak mau bohong. Maunya supaya berkah gitu. Ini juga masih, maksudnya masih banyak mimpi-mimpinya. Tapi dia mendam semua cita-citanya.
untuk apa? Untuk supaya ibu bapaknya sama adik-adiknya makan, sekolah, karena nggak cukup buat beli beras penghasilan ibu bapak. Satu lagi, semuanya usaha atau kerja mau nggak mau untuk bertahan hidup. Iya. Ya. Suami kerja apa? Kembali. Nguli, dikasih uang nggak ibu tiap hari? Suka dikasih 10.000. 10.000 tiap hari ketemu 10.000. Abang Aziz kerja apa tadi, maafin? Cuci plastik. Berapa uang yang kamu dapat sehari atau seminggu atau sebulan? Sehari saya 35.000. Kalau ngeliatin dari roll map-nya atau perjalanannya, artinya mereka hanya tetap bertahan hidup. Dan di sini ada anak yang sangat luar biasa, mudah-mudahan jadi berkah. Dan keberkahan ini harus kita lanjutin. Nggak boleh berakhir di sini. Biar tambah berkah hidupnya, biar perjalanannya biar lebih jejak ke depannya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim, kita mau titipin uang sebesar 15 juta rupiah. Saatnya untuk bahagia karena ada uang sebesar 15 juta rupiah dari uang kaget. Baik Ibu Aisyah, dengerin saya, uangnya akan jadi milik ibu tapi dalam bentuk barang, tidak boleh dalam bentuk uang, artinya harus belanja. Nanti semua barang belanjaannya milik ibu. Paham sampai sini? Uangnya nggak boleh sisa. Kalau uangnya sisa, saya ambil lagi. Ibu nggak boleh pulang ke rumah. Yang kedua, selama perjalanan, uangnya harus diliatin. Nggak boleh masuk kantong. Sehingga akhirnya timekeeper saya bisa lihat si uangnya sisa berapa. Mungkin bisa beli dorongan karena gerobak cilok. Sama ini cuma pakai itu aja. Jadi sedikit ya, terus susah ya kalau ada. Iya, cuma di tenteng-tenteng itu sakit. Betul. Tadi aja mau pingsan karena harus foto-foto. Baik, langsung aja, waktunya sangat amat terbatas. Berapa lama waktunya, Neng? 30 menit. 30 menit waktunya sangat singkat banget, dan buat perjalanannya biar aman ditemenin sama Bapak Bagus. Siap. Bapak Bagus, tadi mana Bapak Bagus? Pasti mau boleh. Baik, Neng Cakep langsung dihitung dari 5, 4, 3, 2, 1 bareng-bareng ya. Jemput impiannya, silakan. Ayo.
kotor. Terus ada Kak Sentia, saya pergi ke pasar. Eh,